Kajiannya kita dari nasihatnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu, cara mengetahui kamu diridhoi Allah atau tidak. Wa qala radhiyallahu anhu, idza arata an ta'rifa rabbak hal huwa radin 'alaik am la, undur ila nafsik hal anta radin bima kusima lak min rizq am la, fa in kunta radiyan fa huwa 'alaika radin wa illa fala. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu, kalau kamu pengen tahu Tuhanmu itu ridho sama kamu atau tidak, caranya mudah. Lihatlah dirimu sendiri. Ya, cek dirimu. Kamu ridho tidak dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu? Kalau kamu ridho dikasih Allah rezeki model apapun, ya Allah juga ridho dengan amalmu model apapun. Jadi kalau kita dikasih rezeki Allah itu selalu ridho, maka Allah juga ridho kepada kita.